Bapak mau kenali anak-anak drama dulu, saya drama kamu sini. Sini. Ini pengisi, jadi ada pengisi suara, ada pemerannya. Sini, sini. Bukan jendel beneran ya. Pengemis buntan, itu juga baik kata apa sih latihan? Kan ini kacamata BM, emang aku dulu. Hitung tadi, cocok. Ya, duduk. Pada zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai suku. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah nama Islam. Lalu demikian, karena kedamaian itu, orang-orang berjual beli dipasang dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis yang dibuta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh. Semua bisa-bisanya hidup oleh Muhammad. Tidak kau dengar itu? Apa? Hanya tiba-tiba mengaku Nabi. Masya Allah. Siapa yang berani berkata seperti itu? Kau tidak tahu ya, saya siapa? Siapa? Jadi itu adalah pengemis yang dibuka di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan terus tak kenal. Apakah orang-orang tidak tahu Muhammad itu pembohong? Tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar, Rasulullah. Muhammad bisa-bisanya dia mengaku Rasul. Hah? Apa ini? Hah? Siapa engkau? Siapa engkau? Silakan duduk sini. Amin. Wahai Tuhan, Engkau baik sekali. Baru kali ini ada yang memberikan dinar emas. Sini, aku akan ceritakan tentang kebohongan besar yang ada selama ini. Amin. Kalau andai saja Muhammad seperti engkaulah yang pantas menjadi seorang rasul, menjadi seorang Muhammad yang diutus oleh Allah. Aku jadi begitu asyik Thank you.
baik sama. Sudah tidak ada lagi yang perhatian kepadaku untukku memberikan makan. Ini itu orangnya. Hah? Apakah engkau sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduk. Aku sudah hampa. Mana makanannya? Makan, aku lapar. Aku lapar. Lapar kau. Lapar Muhammad. Seperti tadi saya itu. Pulang. Kau bukan seperti orang biasanya. Hai, mana makanannya? Kau kasar sekali. Kau bukan orang yang biasanya memberikan aku makan. Orang yang kasar memberi makanan. Bohong. Kau bukan orang yang biasa memberikan aku makan. Orang yang biasa memberi aku makan itu orang yang baik. Mendatangiku dengan menyapa, dengan lemah lembut, ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, menyuapiku dengan kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah ada seperti dia, belum ada orang yang seperti dia aku temui selama ini. Yang pantas dialah seorang yang menjadi rasul. Lalu kemana sahabatku? Lalu siapa engkau? Yang biasa, mana orangnya? Kemana beliau yang biasa memberikanku begitu kasih sayang yang sangat istimewa? Kau yakin dia tahu? Tidak tahu. Orang yang kau maksud sudah meninggal dua hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Bukan aku tuh sebetulnya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang sangat terbaik yang pernah aku temui selama ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku yang tak pernah perhatian kepadaku selama ini. Namanya pun aku tidak tahu. Tahu apa? Tahu siapa namanya? Kau tahu siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mau